Kenapa laki-laki kalau bicara warisan berarti harus ada yang meninggal dong ya? Kenapa di kita lihat di tetangga kita itu di sekitar kita yang meninggal kebanyakan laki-laki? Jawabannya beraneka ragam. Yang pertama udah azal, udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, udah takdir. Ini udah enggak perlu dibahas. Yang kedua, kenapa laki-laki meninggal dunia tadi secara medis tadi ya? Karena laki-laki pergantian apa namanya? Darahnya itu coba bayangkan kalau dia tidak bekam, kalau dia transfusi darah kan minimal ada regenerasi dalam sel-sel baru sehingga menjadi dia sehat kembali. Nah, ternyata ada yang menarik. Bukan hanya tadi dari sisi tadi karena takdir Allah, karena boleh jadi sirkulasi darah yang penyebabnya kenapa laki-laki meninggal dunia lebih cepat dibanding perempuan, karena laki-laki sering dimarahin sama bininya. Jadi kalau di sini nih, kalau sudah ada yang nikah udah? Atau belum nih? Kayaknya masih tampangnya masih ABG semuanya, anak bau banget gitu ya. Nah, rupanya nanti kalau Anda ingin punya suami, ingin cepat mati duluan, marahin aja. Jadi penyebabnya itu kira-kira emosi gitu ya. Nah, oke, baik. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini tentang bicara ilmu faraid, hukum faraid di antaranya, oh ternyata laki-laki dengan perempuan di zaman jahiliyah perempuan tidak dapat jatah, ternyata dapat jatah. Di zaman jahiliyah laki-laki yang tidak bisa ikut berperang melawan kaum lainnya, suku lainnya, maka tidak dapat warisan. Datang Islam, mereka semuanya dapat warisan.